sudah bersama saya Dio dan juga artis veteran eh. Artis senior. Yaitu Rosita Rohaizat. Yes, okay, hi. Kak Rosita, memperkenalkan diri pada channel Mason Doh Network. Ni banyak orang Indonesia yang menonton channel ni. Ramai ya. Okay, saya Rosita Rohaizat. Dan mungkin ramai tak kenal, tetapi masa dulu tahun 80 ya, saya terkenal dengan lagu Cik 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 Boom 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 Boom. Bunyi lagu itu dia lagu yang kalau mana-mana orang terjumpa dengan saya akan ingat lagu itu. Tapi sekarang ini saya sudah ada lagu baru, lagu dangdut. Dan jika sekarang ni kalau orang jumpa saya, dia akan cakap, eh, itu dia Mak Ikan. Tak, sekarang ni pergi mana-mana dekat Malaysia, kita buat promotion. Bila dapat Rosita Rohaizat, oh, Anak Ikan. Sebab lagu dia Anak Ikan sekarang tengah viral di Malaysia. Nyanyi sikit lagu Anak Ikan. Walau aku kilauan emas, tetapi gayaku tuju balas. Anak ikan menghampiri. Aku rasa senang sekali. Diriku rasa muda bila ditanya lepak di mana. Anda lepak di mana? Saya mau berjumpa. InsyaAllah di Jakarta ya. Itu dia lagu Rosita Rohaizat. Penciptanya siapa? Penciptanya Dion lah. Pun Anak Ikan juga. Oh, tidak. So, ini lagunya Anak lagu... Ikan tu berondong ya? Ya, tapi bukan berondong tua. Namanya berondong pun. So, okay. Kalau nak dapatkan lagu Rosita Rohaizat Anak Ikan ni macam mana? Oh, melalui Maison The Network. Ya, anda bila setempat. Dia ada IG, ada di Facebook, ada di iTunes mungkin ya. Ada juga di Spotify. Lagunya akan ada di iTunes, Spotify dan juga di streaming lainnya soon insyaAllah. Sekarang ni lagi tengah submit dan lagu ini juga ada di dalam album Dangdut Asia. So Dangdut Asia ni kita baru nak promosinya untuk dijual di seluruh Malaysia. Jangan lupa dapatkan dan boleh tempah saja. Tempah kalau Indonesia panggil apa? Bukan tempah tau. Indonesia panggil booking ya, booking bukan. Kalau booking, kita order, kalau kita order melalui IG Dior atau saya, bisa Facebook. Dapat keseluruhnya. Berapa lagu? 19 lagu ya? Ada 17. 17 lagu. Tadi 20 lah. 17 lagu dalam satu album cuman RM38,000. Wah, dah siap convert. RM38,000. Emang benar RM38,000? Dia murah sangat. 3369. Bukanlah kak. Bukanlah kak. Eh, kalau RM20 Malaysia, berapa? Tak apalah, biarkanlah tu nanti. Okey. Murah. Macam mana orang nak contact Rosita Rohaizat? Ya, saya di IG ada Rosita Rohaizat, di Facebook pun ada dan di YouTube pun ada. Twitter pun ada, tetapi saya sering ke IG ataupun Facebook. Iaitu ya? Rosita Rohaizat. Cuba aja sikit. Rosita Rosita Rohaizat. Rohaizat. Yang saya tahu ramai yang ketemu saya akan kata saya mirip mukanya seperti Ibu Rita ya. Rita Sugiharto. Ya. Emang benar kan? Kalau gini, okey. Ni belum make up full. Kalau make up full nanti nampak macam Rita Sugiharto. Nyanyi sikit lagu Rita Sugiharto tahu tak? Maaf. Nanti tak tahu. Nanti saya hancur lagu itu. Lagu oleh-oleh tahu. Aku tak minta oleh-oleh. Oleh-oleh saya mau. Tak, nyanyi sikit. Nyanyi je. Aku tak minta oleh-oleh. Aku tak minta oleh-oleh. Ya, okeylah itu. So apa lagi akak nak cerita dengan peminat akak ataupun sesiapa yang menonton channel Maison Doh Network? Saya sokong sangat gembira kerana melalui IG saya ada ramai peminat daripada Indonesia. Saya bersyukur sangat-sangat. Saya tidak tahu. Sangat surprise ya. Sangat surprise ada peminat dari Indonesia. Terima kasih semua dan saya berharap sungguh agar dapat ketemu lagi. InsyaAllah. Okey, so Kak Rosita ni juga merupakan penyanyi yang dulunya jazz tapi sekarang mencoba di dalam bidang tarik suara dangdut.
Panggil sana tarik suara. Oh, tarik okay. suara. Yes. So, kepada anda, saya boleh katakan dia masih lagi baru dalam dangdut. So, kalau anda di luar sana, tolonglah support iaitu Rosita Ruaiza dan juga Dior sendiri dan juga album Dangdut Asia. So, nanti kita jumpa lagi di channel Maison.net 2. Saya akan cari artis lain untuk kita interview. Dengan itu, bye-bye!